guys. Keluarganya bubar. Nanti ada penjelasan resmi dari humas sedikit aja Pak. Ya cukup Pak. Makasih kerjasamanya. Oke Pak Gunawan. Oke Mak. Bang Jopre keren banget Bang Jopre. Bang Jopre keren sekarang. Ya, kalau asli Ciracas. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA, umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa 2 Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Kemudian kita cek berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition, ternyata memang identitasnya sesuai. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS, yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang dibawa. Mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning, di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tertentu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.